Berdasarkan laporan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, Sumatera Barat, sebanyak 70 orang pendaki masih berada di Gunung Marapi saat gunung tersebut erupsi, Minggu, 3 Desember 2023. Hal itu disampaikan oleh PLH Kepala BKSDA Sumbar, Eka Damayanti berdasarkan sistem booking online BKSDA Sumbar dan yang telah check-in yaitu sebanyak 70 orang. Sebanyak 57 orang di pintu masuk Batu Palano dan sebanyak 13 orang dari Koto Baru. Eka menyebutkan saat ini Gunung Marapi berada pada status level 2, waspada. Eka merekomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pengunjung atau wisatawan tidak diperbolehkan mendaki pada radius 3 km dari kawah atau puncak. Terbaru, belasan orang yang mendaki Gunung Marapi via Koto Baru sudah berhasil dievakuasi. Sementara itu, 15 orang dievakuasi melalui Batu Palano sudah dievakuasi dan masih tersisa 39 orang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.